Oke, 3, 2, 1, mulai. Let's go. Welcome back to my YouTube channel Dadu. Let's go guys, balik lagi dengan gue di game SpongeBob SquarePants The Cosmic Sack lagi. Kemarin kita udah nyelamatin si Squidward ya. Squidward ya, ya. Yang dimana itu di zaman purba Squidward itu nggak bisa ngomong kayak babaraga, babababaroyo, baresiakalo. Kayak seperti itu gitu kan. Dia ngomongnya tuh kayak masih primitif-primitif gitu ya. Dan kita harus ke Madam Cassandra untuk membenturkan cara ngomong dari Squidward. Kayaknya kosakatanya masih ketinggalan di zaman purba itu. Dia belum ada kosakata baru di zaman sekarang. Oh ya guys, sebelum kita lanjutin game ya, gue ingetin lagi kepada kalian, jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian suka sama channel ini guys. Kalau kalian sudah subscribe, jangan lupa nyalain lontengnya biar nggak telat saat gue upload konten atau saat gue live gitu kan. Biasanya gue live itu Sabtu sampai Minggu, kalau after upload konten itu Senin sampai Jumat gitu kan. Jadi kalau kalian berbareng itu ada di Sabtu sampai Minggu gitu ya. Jadi Sabtu sampai Minggu main live apa bang? Ada Roblox, ada Stumble Guys, ada FF, ada ML dan banyak macam lagi ya kan. Oke guys, langsung aja kita let's go lanjutin game SpongeBob SquarePants The Cosmic Sack. Tujuan utama kita ada bicara dengan Cassandra. Oke, okay, let's go. Gue gak tau itu apa ya. Kalau merah-merah itu apa sih ya. Kayaknya itu misi ya, set misi deh. Ya set misi gitu kan. Akhirnya Bikini Bottom kembali ke aslinya yang tidak bisa diprediksi. Emang iya ini udah aslinya? Belum coy, masih ada lagi. Spons favoritku telah kembali Dengan banyak jelly. Kuharap. Iya sudah kok banyak. Tapi bisakah kau menggunakannya untuk memulihkan kosakata Squidward? Ia hilang dalam kekacauan kosmik. Nah, jelly berharga ini tidak boleh disia-siakan masalah kecil makhluk laut botak. Eh, dia bukan makhluk laut botak. Dia adalah teman aku yang sangat berharga, Madam Cassandra. Tolong betulkanlah. Aku akan mencari jelly lebih banyak lagi kalau kamu bisa membetulkannya. Ini tentang gambaran besar, sangat besar, paling besarnya. Satu-satunya kesempatanku untuk domina. Maksudnya? Menyelamatkan dunia. Wow. Kalau kau tidak bisa membantu Squidward, aku harus mencari yang bisa. Seorang ahli bahasa, seseorang dengan kosakata yang luas. Tapi siapa? Siapa yang kosakatanya sangat luas selain ilmuwan Sandy? Oh, bagaimana kalau Gary? Kok Gary dongo? Dongo, astagfirullah, nggak bertoksik. Itu ide yang bagus. Gary adalah ahli linguistik yang banyak membaca dan dia pasti punya satu atau dua buku untuk membantu Squidward. Seriusan Gary siput kita? Mari kita periksa perpustakaannya. Iya, apalagi ia tahu cara mengatakan miau. Kan dia kucing jadi bisa ngomong miau. Ya ampun, saat kau menyelesaikannya, ini kostum kosmik barumu untuk pengumpulan jelly berikutnya. Oke, okay, kasih aku kostum yang baru Madam Cassandra. Wow. Ini kayak dia tuh ini aku, Sir Squarepants, siap menyelamatkan kawan lainnya. Huzzah. Ini kayak badut loh. SpongeBob itu kayak badut, coy. Badut tapi yang enggak terlalu badut gitu sih. Oke, okay, kemana kita tujuannya? Tumpukan Gary dekat nanas SpongeBob. Oke. Okay. Nemukan tumpukan buku Gary. Oh, ini. Ya ampun, aku selalu lapar saat kita pergi ke perpustakaan. Apa kau tidak ingat yang terjadi terakhir kalinya, Patrick? Tanda makanan dan minuman dilarang dipasang karena ada alasannya. Nah, betul. Nggak boleh makan sama minum di area perpustakaan ya. Kita tuh kudu membaca buku aja di sana. Makanan pada tanda itu yang selalu membuatku lapar. Yeay, kocak kamu. Cari kumus, cari kamus. Hancurin ya. Hancurin. Nice, dapat satu. Dua. Hancurin. Tiga, let's go. Oke, kita harus membantu Squidward, teman terbaik kita. Let's go. Buku ini akan membantumu menemukan kata-kata yang tepat lagi, Squidward. Ini sudah membantu Gary belajar semua ekspresi fantastis yang ia gunakan. Bener, Squidward.
Mana temukan portal yang baru? Belum. Terus berarti nanti kalau kalau ini adalah set mission ya gak sih? Berarti ada set mission yang harus kita selesaiin gak sih? Jadi kita lanjut aja dulu ke misi selanjutnya, kita ke portal selanjutnya ya guys ya. Itu mah nanti aja lah. Next aja itu next, kita ke portal dulu, portal. Oke. Kalau kita berarti jelly itu sangat penting ya. Jelly itu sangat penting coy. Kalau nggak ada jelly kita nggak bisa lanjut untuk ke misi selanjutnya. Kita harus membawa mereka pulang. Siapa lagi yang belum kita selamatin loh? Mister Tuan Crab udah, Sandy udah, Patrick kah? Patrick Plankton udah. Terus siapa lagi cok? Siapa lagi teman kita yang harus kita selamatin? Bentar ini siapa ya? Meluncur di pelangi. Oke, meluncur di pelangi. Ini seluncuran paling tinggi. Asik sekali Patrick, kamu pasti ini menyenangkan Patrick. Kenapa kamu bisa terbang Patrick? Mending kamu seluncuran sama aku nih. Ya mati, salah. Salah kocak, salah. Dadah, kamu pulang aja. Bentar. Ulang Patrick, ulang. Nice. Iya, ini sangat tinggi. Maaf Patrick, tadi aku mati. Sumpah salah. Spasi aja udah ini kan udah nyeluncur enggak sih? Anjir. Oh iya udah nyeluncur. Oke. Keren Patrick. Awan-awan ini sangat empuk. Dan mereka melayang sama sepertiku. Patrick kamu berisik Patrick. Patrick kan kamu terbang doang, nggak nyeluncur. Aduh, sakit. Kita harus banyakin untuk dapatin manis lengket ya. Kalau kita nggak dapat manis lengket, kita nggak. Aduh, kocak nih. Kenapa bisa ke kanan anjir? Salah guys dari altar, dari atas lagi. Oh enggak ada. Nice. Oke, let's go. Kita seluncuran dengan balon. Swisu. Ini sangat mengasihkan Patrick. Pasti kamu pengen kan Patrick seluncur seperti ini? Let's go. Sedikit olesan akan berguna. Jelly, aku suka sangat suka sekali jelly. Kok bisa sih kan? Kok kamu suka sana sih? Gue ada koin emas itu buat apa tuh koin emas guys? Ada yang tahu nggak koin emas itu buat apa? Jelly-nya banyak sekali. Nice. Woo! Turun ke bawah Patrick. Let's go. Kenapa sih itu sih? Anjir kenapa ini? Jauh banget buat turun ya. Mana sih turunnya? Tuh kan, tiba-tiba belok sendiri. Keselin. Aneh bet. Nice. Patrick, kamu tidak bersuara lagi. Apakah kamu mabok, Patrick? Nice. Ini kayaknya. Oh, ini nyelamatin Pearl deh. Oh iya. Ini nanti kayaknya diculik sama si Plankton deh. SpongeBob dari Bikini Bottom di sini untuk menyelamatkanmu dengan Squire-nya yang setia Patrick. Square Patrick, kupikir kau yang kotak. Kecuali apa aku sudah menjadi SpongeBob selama ini? Hentikan. Nggak jelas Patrick. Nggak jelas loh. Oh, lupakan saja.
saja. Dengar SpongeBob, aku akan mengadakan pesta tidur paling karang yang pernah ada di lautan. Akan ada kue dan band dan gadis-gadis populer dari segala penjuru. Oh, berarti kita harus selamatin Pet si Pearl ya. Si Pearl belum diselamatin ya. Aku tidak akan kemana-mana. Penyelamatan no. ini memakan waktu lebih lama dari dugaanku, Patrick. Benar sekali. Kau harus memanggilku SpongeBob. Oh, apaan sih lu, Patrick? Bye-bye. Hah? No. Tidak. Alat balon kita cuy jatuh. Opop. Kalau nggak ada alat balon itu, gimana kita bisa ininya? Nah, benar. Batu yang sangat besar. Lebih terlihat seperti kastel bagiku. Nice. Itu, aku pasti ingin tinggal di bawahnya. Oh, mati. Oh, hampir sini. Iya, aku ditusuk sama tombak ini, jadi pantat kamu berlobang. Aduh, salah. Bentar, kemana nih? Oh, kesana. Aduh, jatuh kocak, salah gua. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Bentar, salah. Sabar. Nope. No. Hihi. Ih, hampir mat, coy. Terus saya, terus saya. Cuek. Aduh, jatuh. No, sabar. Wih, berasa. Santai. Relax. Nice, masih bisa, Patrick. Wih, seluncuran lagi, Patrick. Jelinya banyak sekali, Patrick. Cuek sama musuh. Gua gak mau lawan musuh dulu. Gua mau dapetin alat balon udara gua, coy. Itu sangat indah dari atas sini. Yo. Nice. Jauh lebih tidak membingungkan. Wih, gimana ini? Jauh sekali nih. Turun nih tangga menara. Astaga, gua kira lu musuh. Ya elah. Wih. Boop. Nope. Cari tongkat gelembung. Nah, kan tongkat gelembung kita terjatuh tadi. Itu saja cukup untuk pantatku. Gimana? Oh, kesini. Okay, nice. Nah, itu dia. Ini dia balon udara kita, coy. Bentar. Salah. Kita telah merusak tongkat gelembung. Bagaimana kita bisa pulang dan menyelamatkan? No. Tongkat gelembungnya rusak. Terus kita harus betulin gimana? Gampang aja, bisa tahu. Harus kau lakukan hanyalah menemukan semua bagiannya. Jilat, tempelkan lagi. Cassandra tidak akan tahu. Patrick, kamu cemerlang sekali, Patrick. Tumben banget. Itu brilian. Iya. Baik, tapi habis ini rupanya. Untuk tongkat gelembung ajaib. Pasti. Persis saat aku merusak memperbaiki TV-mu. Wop, kamu merusak TV aku, Patrick. Dan kamu membetulkannya dengan cara menjilat. Dan rak bukumu. Banyak dan mangkuk makanan Gary. Banyak banget, Patrick. Banyak banget lo rusak ini. Dan kenapa gua nggak tahu? Blown sekali sih ya, SpongeBob ya. Padahal barangnya rusak semua sama Patrick. Tapi dia nggak tahu kalau rusak. Oh, jelinya banyak sekali di sini. Aku sangat suka jelly SpongeBob. Gara-gara kamu aku suka sangat suka jelly. Nice, oke. Okay.
Wah, hancur semuanya langsung tuh. Gokil. Ini ada yang paling gede banget ini. Sabar, sabar. Nice. Sini. Nah, kayaknya ini bakal ada labirin yang harus kita selesaikan. SpongeBob Jelly Pants. Oke. Ini bisa dihancurin enggak? Enggak bisa. Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini, guys. Astaga, ini jalannya labirin loh. Asli. Jijik sekali kamu memperbaikinya dengan cara menjilat, kocak. Nice, mati kamu. Bentar, gua lihat cek sana dulu ada apa ya ini. Tuh kan pasti ada sesuatu hal yang ini apa nih? Dia selalu menyuruh kita untuk tersesat. Itu apa sih kalau kode-kode gitu gua enggak ngerti deh. Masih ada yang harus kita pecahkan ya. Apa akan nunggu tamat dulu sih? Oke, sini. Jelas. Wopopopu, kaget gua coy. Kok enggak apa-apa sih, masih bisa loncatin, tenang. Easy, masih easy minimal. Relax, 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 relax. Oke, ini ada apa nih? Oke. Olesan apa itu? Aku juga menjilat perapianmu kembali utuh. Apa menjilat perapianmu untuk kembali utuh? Kan itu panas, kocak. Kenapa lu bisa ngejilatnya? Salah dong, salah dong, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu, coy. Ah, bentar. Oh, bisa diarahin, bisa diarahin ternyata ya. Gua baru tahu kayak gitu bisa diarahin loh. Nice. Oh, sabar, sabar. Mati kamu. Mati kamu ya, mati kamu ya. Oke, kesini, 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 kesini. Oke. Nice. Putar, putar kiri, putar kiri. Nice, let's go. Ayo sini ikutin aku, kamu tersesat ya? Ya ampun, kamu kasihan sekali kamu tersesat di sini. Mending kamu ikut aku aja. Let's go. Gua coba tani. Sedikit olesan akan berguna. Itu bisa enggak sih? Oh, nice, kita ketemu tongkat gelembung. Let's go. Abis ini kita jilat. Tunggu satu lagi ya, tunggu satu lagi ya. Oke, nice, bentar, sabar. Wop. Wop, wop. Aduh. Gua gak liat kalo disitu gelembung anjir. Oke, nice. Kok gak bisa? Kesini ada apa? Gak ada apa-apa. Nice, mati kamu. Pusing kamu, pusing, pusing, pusing. Aku butuh jelly yang sangat banyak, tau gak sih? Banyak banget lu rusakinnya, ya ampun. Gak tahu lu udah numpang di rumah gua, udah main di rumah gua terus, tapi lu malah rusak anjir. Nice, dapet lagi. Bentar. Nah, ini dapet tani lagi nih. Oke, kemana ya, kemana? Oh, kesini, kesini, kesini. Ini ada apa nih? Bentar, ini kemana? Oh, sini. Oke, itu cuma buat buka ini doang ya. Oke. Nice, nice, let's go. Udah diolesin. Let's go, tinggal dijilat aja, dijilat. Oh ini buat biar cepetnya gak sih? Gua gak ngerti deh, itu biar cepetnya apa enggak. Oh, untung aja hampir, cok. Itu gelembung-gelembung rusuh banget. Oh, ini terakhir nih. Lah itu siapa itu? Ada bos kah? Wopo. Bentar. Bentar, ini kenapa jalannya begini nih? Oke. Okay. Nah, sini. Nice. Oh, sini. Let's go, pencet. Oke, okay, dapat ada dulu nih. Jalannya kemana nih yang benar? Oh, sini.
ke sini. Nice. Aku benci labirin ini. Kenapa aku harus masuk ke sini? Woi bocah, kamu ngapain di sini bocah? Kamu nggak bisa ngelewatin labirin ini. Mending kamu ikut sama aku. Aku ketemu dua bocah di labirin ini loh. Hampir aja. Tapi tenang, masih bisa loncatin. Gigi ini mah nggak bisa loncat. Nice. Ya elah, tinggal muter kayak gini. No, bos kah? Let's go, lawan bos. Aduh. Muter. Wop. Mati kamu. Mati. Wop. Jangan sampai yang muter aja deh, yang muter malesin. Wop. Oke, nice. Mati kamu. Pusing. Nice, langsung poin. Oke, kita dapat kita dapat alat yang terakhir, serpihan yang terakhir, potongan yang terakhir. Dan abis itu kita menjilatin dan memperbaiki tongkat gelembu ini. Oke. Mencari di bagian lain istananya. Di mana? Ayo coba. Kita harus mencarinya sendiri. Nah, bentar, di sini ada sesuatu. Coy. Bisa dapet kan? Wuhuuu! Di atas ada sesuatu. Bentar, di sini ada apa? Aku mau mati dong. Bentar. Kalau kesini ada apa, cok? Enggak. Oh, nanti kita kesini. Oke, berarti kita lurus dulu, guys. Santai, guys. Kita lurus dulu. Oke, nanti kayaknya di situ ada pakai kapal gitu, guys. Siapa ini Squidward? Squidnot? Kemana kah kau kemudian? Ada opsinya. Aku mau pergi ke Finlandia. Coba nggak, teman dia siapa? Hanya mereka yang membawa undangannya yang bisa masuk. Dan meskipun begitu, tidak ada laki-laki yang boleh masuk kecuali mereka anggota bandnya. Anggota juga anggota band? Tragisnya, kewajibanku merampas set pengalaman mengagumkan, yaitu melodiku dari sang putri. Ya ampun. Aku terpaksa mengcasting talenta lain yang lebih biasa saja. Selalu merasa dirinya tuh paling hebat ya Squidward itu. Jangan beritahu bulu babi seperti dirimu untuk keluar dari sini. Bukit ini adalah jalan no. Bentar. Dengan semua bagian tongkat gelembungnya dan sebuah kompas. Terus kita harus kemana dulu pertama-tama ini, Patrick? Bentar kesini. Aduh, nggak bisa kesini. Bukan di sini ya, bukan di sini. Aku taruhan itu sesuatu yang keren, seperti koin. Di mana? Ini apa nih? Pertama tuh kita kemana, cok? Oh, sana, salah kita. Berarti kita harus temuin kunci ya sih? Ini ada kunci-kuncinya sih. Bentar, gue belum nemu kunci. Emang gue udah nemu kunci? Bukan hewan. Kenapa kamu senang sekali, Patrick? Membebaskannya dari kandangnya, apapun itu. Itu bukan kunci, tunggu ke kandang kuda. Hewan sang putri sangat menawan. Lebih banyak jelly. Jelly gue udah 10.000 sih. Bentar, tapi ini di mana kuncinya? Kuncinya di mana, coy? Ini ada sesuatu di sini kah? Gak bisa masuk kan? Cara masuknya gimana nih? Di sini nggak bisa dipancing, coy, nggak bisa dipancing ini kah? Aduh, nggak bisa. Gimana ya? Caranya gimana guys ya? Untuk masuk kayak gitu dapat
Dapat apa sih itu? Dapat dapat kolor anjir. Aduh enggak bisa ini, coy. Enggak bisa masuk. Ah, cara naik atas gimana? Masalah cara naik atas itu gimana? Masuk ke sini kah? Nah, bukan. Oh, berarti ada dua ya. Ada dua cara ya. Bentar, tapi cara ke atas gimana? Apa kau dengar? Pengiriman baru apa screen pengiriman baru saja keluar. Para badik itu benar-benar telah memojokkan masa wanita. Oh, bisa. Bisa pakai tendangan. Gua tau. Gua bisa pakai tendangan ke sini ya. Gua bisa pakai tendangan ya. Bentar, kita coba lihat. Kita bentar. 3. Kalau dia mendekat kita pakai tendangan ini. Aduh, enggak bisa. Aduh, enggak bisa lagi. Salah. Tadi bisa menurut tendang. Bentar. Kayak gimana cara buat tendang? Ditekan dulu apa enggak ya? Ini bentar, next ini. Sini dulu. Aduh, gak bisa, cok. Tadi ada, cok. Asli, gimana caranya bisa ke situ? Oh, bentar. Jangan itu. Bentar. Nah. Akhirnya bisa. Let's go. Bisa. Aku bisa. Nice, dapat kunci 1. Sepertinya ini akan menjadi kunci kesuksesan kita. Betul sekali. Di sini ada apa nih? Halo, everybody, anybody home? Aku masuk ya, nggak ada orang ya. Let's go, kita masuk atas, nggak apa-apa. Udah dibolehin, udah diizin masuk. Oh, aku udah bilang assalamualaikum. Oh, bentar. Nice, masuk ke sini. Tapi ke atas ya, sekarang. Kuyu. Waduh, banyak musuh, coy. Sabar. Siapa ini? Asrokat anjir, asrokat siapa, asrokat? Oke. Nice. Mati kamu. Wup. Iya, nggak jangan diambil hati, aku cuma bercanda kok. Nope. Mati kamu, nice. Let's go lagi, deketin lagi, tempel. Tanda. Aduh, salah coy. Hampir. Boop. Let's go. Wih, satu lagi. Aduh, hampir. Mati kamu, nice. Nah. Apa ini aja? Kesana guys. Bup, dapet langsung. Sedikit olesan akan benar. Oke. Gua gak mau kesana sih sebenarnya. Gak apa-apa gak sih kesana. Gak bisa lewat juga ya, coy. Bentar. Oh, bisa. Nah, akhirnya ada kayak ginian nih. Tadi nggak ada kayak ginian loh. Sama aja sih, nggak bisa naik sih. Sama aja nggak bisa naik. Kita harus naik dari sini. Nice, muter lagi. Kita ke atas. Nice, lagi. Boom. Tepatnya kita harus ke arah sana. Mati kamu. Kena jarum. Bukan jarum, itu apa namanya? Duri tajam. Oke, nice. Lebih banyak jelly. Kamu sangat suka jelly banget ya, SpongeBob ya. Wow. Lompat lagi. Wow. Mati kamu. Mati lagi. Gue mati. Dapat lagi kunci, let's go. Masuki menara warna ungu. Siap. Sedikit olesan akan berguna.
Gua kesini. Sini dulu, sini dulu, sini. Nah, bentar. Ini ada apa ya? Itu ada tempat jalan rahasia deh ya. Itu jalan rahasia, ada jalan rahasia kah? Ini apa coy? Tidak ada lagi lecet. Oh, nambah satu. Jadi ada 5, tadi cuma 4 loh. Tadi ada 4 doang, sekarang ada 5. Nice. Cari warna ungu dulu nih, mumpung di bawah deh. Warna ungu yang mana, warna ungu? Oh, ini warna ungu nih, warna ungu sini. Let's go, warna ungu. Sampai puncak menara warna ungu. Oke. Boom. Udah 10.700, let's go, 10.700. Oke, kita grinding. Nice. Mati semuanya. Nice lagi. Ini apa nih? Dari mana sih munculnya? Bentar, gua harus kemana? Oh, harus kemana? Oh, dia bakal muncul ini ya, dari tadi ya? Dari yang ini, dari... Dari sumur-sumur tengah itu loh. Sumur tengah itu nanti bakal muncul air. Oke, next, disini ada lagi. Bentar, biar ke atas. Oke. Nice. Ah, bentar, itu bisa gak sih? Gak bisa. No! Itu kok... taruh. Ya, anjir tuh. Astaga. Udahlah, kecewa gue. Kecewa. Bentar, ini gak ada apa-apa ya di sini. Gak ada apa-apa ya deh. Apa iya saat menawan? Aku tidak percaya sama kamu. Oke. Capek puncak menara hijau. Mati. Pop, pada nanya. Pop. Easy. Wih, udah lewat coy. Udah lewat, udah muncul. Bentar, sini. Gua mau kesini dulu. Whip. Nice, dapat yang paling GG. Gak mau situ deh. Lewat sini aja. Oke, nice. Ini giliran udah selesai semua baru pada muncul ya. Nice. Kunci emas, buka pintu kandang kuda. Ini. Pintu kandang kuda. Let's go. Lihat Patrick, apa kau pernah melihat makhluk yang sangat mempesona seperti itu? Surai warna-warni. Warna silver. Coy. Tongkat gelembung di mulutnya. Astagfirullah, kita enggak ngambil pian tongkat gelembung, kita malah kita harus menangkapnya. Oke. Nice. Ikuti unicornnya. Unicorn itu kabur. Ia terlalu cantik. Sip dorong. Ini. Oh, biar cepet. Oke. Nice. Unicornnya cepet banget coy. Kok gak bisa loncat? Santai. Oke, nih. Pop, santai. Aduh, gak ke atas nih. Sabar, ini gua harus diarahin unicornnya. Unicornnya jadi seperti ini. Dia kanan kiri mulu dah. Sedikit oleh akan berguna. Wop, sabar, santai.
Waduh, ada. Eh, gila, ada yang gulini-gulini. Apa nih yang gulini-gulini? Oke, nice. Kiri lagi. Let's go. Ini tempat apa dong? Ada tempat baru lagi kah? Patrick, lihat. Rumah tua itu terlihat seperti milik seorang penyihir. Mungkin masa iya? Ah, bentar. Ini tempat apa nih? Aduh, tempat apa ini? Kagak bisa diakses. Itu ada koin emas, coy. Aduh, koin emas nggak bisa lah. No, nggak bisa ngambil koin emas dong. Hup. Aduh. Let's go. Mati kamu. Lompat sini. Nah, bentar, ini kemana ya? Ini banyak banget jalannya, coy. Oh, sini. Mati kamu. Mop. Jangan gerak. Aduh. Gua gak boleh diem di situ ya, anjir, gua lupa. Nice. Ini mah easy banget lawannya. Teka-tekinya doang ya agak susah, coy. Aduh, di ke atas gimana caranya? Gak bisa ke atas, oke, kesini aja. Let's go. Boom. Hentakan ke bawah tanah. Boom. No, lagi mandi air panas sama nenek penyihir. Twitchy. Salam kesatria kuning. Bukan kalian tadi sembai. Aku Twitchy Sweetie. Dan apa yang membawamu ke kabinku di dalam hutan? Salam Nona Witchy, aku Sir SpongeBob. Aku dan teman balonku Patrick mengikuti kuda cantikmu. Nice. Karena ia mengambil sesuatu milik kami. Apa kau bisa meyakinkannya untuk mengembalikannya? Maaf, tapi jika pelangi menemukannya, aku akan menyimpannya. No, jangan seperti itu. Aku membutuhkannya, Nona Twitchy, si Witchy. Tapi aku mungkin akan menukarnya dengan krim pro penuh anurinkli yang ajaib itu, yang selalu dibicarakan oleh perkumpulan sihirku. Apa maksud? Iya sih, kamu emang udah tua sih. Iya, oke, siap deh. Iya. Hingga kau tambah 2 kali lipat umurmu. Oke. Aku bakal mengusahakannya untuk mendapatkannya. Kau akan mendapatkannya, Twitchy. Twitchy? Satu bat skrim pro penuh wrinkly segera datang. Seberapa sulit sih mengambil kosmetik? Itu hanya bisa ditemukan di bagian paling berbahaya hutan di ini. No. Sepanjang tepi sungai Meandersen yang deras. Seriusan, paling berbahaya? Ada yang tersisa dari pengiriman terakhir yang diserbu para bandit awet muda. Isi ember ini dan aku mungkin akan menukarnya dengan itu. Oke. Kumpulkan krim pro penuaan sampai 4 biji. Oke. Di sebelah mana krim penuaannya? Nenek penyihirnya kagak mau tua, coy. Ah, oh, di sini kah tempat mengumpulkan krim pro penuaan? Oh, sebelumnya. Let's go, kita turun ke bawah. 3, 2, 1. Oke, kita akhirin dulu aja ya. Bikin video gitu ya. Kita akhirin dulu video kali ini. Video konten SpongeBob SquarePants Cosmic Sack. Ya, kita akhirin dulu videonya. Besok kita lanjutin lagi cerita dari SpongeBob SquarePants
SpongeBob SquarePants The Cosmic Pixel ini. Dengan misi mengumpulkan pro penuaan 4 biji, menyelamatkan Nyonya Pearl, bukan Nyonya Pearl sih, tapi anaknya Tuan Crab yang bernama Pearl. Yang dimana itu dia gak mau keluar dari istananya karena ada perlombaan yang harus dia ikutin. Bukan perlombaan sih, tapi pesta gitu ya. Pesta gitu yang ada di istana itu, karena ada band-band kesayangan dia, ada musik, live musik, ada teman-teman dia, banyak lah. Jadi dia nggak mau keluar dari tempat itu. Jadi kita akan menyelesaikan misi itu next episode ya guys. Thank you semuanya udah nonton, thank you semuanya udah nemenin. Gua pamit dulu. Kalau kalian suka sama channel, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak telat. Dan kalau udah subscribe dan nyalain lonceng, jangan lupa like video ini dan video sebelumnya. Thank you semuanya, gua pamit dulu. See you next game. Bye bye. Peace.